kanannya kontrol itu ada tombol FN, nah baru tombol ketiga itu tombol window. Nah, terus huruf U. Nah, tadi udah dijelasin ya, oh, huruf U letaknya di mana? Nah, itu bisa dijelasin teman-teman. Nah, di situ kita tekan tombol kontrol, window, dan U itu secara bersamaan. Dan nanti ada Windows, window, Cortana, search box, editable text. Tadi udah dibagi sama teman-teman, udah di window E. Apa namanya? Flashdisk-nya udah ya sama teman-teman. Nah, itu kita akses data yang ada di flashdisk itu. Caranya itu pakai tombol window ditekan bersama dengan Windows E. Nah, selain folders, desktop, desktop, non-selected. Nah, this PC documents, 2 downloads, 306 downloads, selected. Tooltip, date created, July 26, 2017, right, music, pictures, videos, 6 of, devices and drives, low, data, D, Toshiba, E, 303, Toshiba, E, selected, tooltip, space free, 14.3 GB total size, 14.4 GB, right arrow, enter, items view, table items view, module jamboree NVDA 2 of 2, module jamboree take 2007 NVDA 2 of NVDA 2 of 2, selected, tooltip, type enter, items view, table enda underscore 2017.2.exe 2 of 3, eloquence enda underscore 2017.2.exe 2 of 3, selected, item 2 of 3, selected, tooltip, type, Apple enter. Waktunya lumayan ya nggak lama lama banget sih. Ini lebih cepat daripada install JAWS. Masih pakai proses coding, di situ nggak bunyi. Mungkin teman-teman bisa coba sambil itunya juga ketahuan ya. Kayak yang proses instalasi lumayan lama juga sih. Oh. Kayaknya RAM-nya 1 GB itu. Apa 512? Enggak, ini kayaknya gara-gara items view, table items view. Enda underscore 27 NVDA license agreement. License agreement to the tilted line read only NVDA license. Ada konflik. ada dua suara. Yang satu dari native-nya narator, suara asli dari narator, dan suara dari bawaan NVDA-nya. Di sini ada NVDA license agreement. License agreement to the tilted line read only NVDA license. Apa tujuan kita ketika menggunakan software ini? Untuk ini nggak usah dibaca lah ya, lumayan banyak. Ini tinggal di kita dulu ya. Ya. Ini tinggal di lanjut aja ya. Ya ini kita bisa menggunakan shortcut atau bisa ditap-tap aja biar lebih jelas, ditap aja ya, ditap. Uncheck I agree checkbox. Nah, plus it. Kita mau agree atau enggak. Di sini posisinya kalau di awal itu pas lagi ditap pertama itu dia posisinya nggak dicek. Nah, padahal kita si software ini butuh kesepakatan kita untuk menggunakan. Jadi kita harus cek. Nah, cara ngeceknya itu pakai tombol space di keyboard ya. Nah, setelah itu, ya di sini ada install NVDA on this computer button. Alt plus A. Nah, ini ada apa namanya pilihan untuk install di komputer ini. Create portable copy button. Alt plus B. Create portable. To continue running button, Alt plus C. Kalau tadi yang create portable itu buat di flash disk gitu ya, ketika kita pakai flash disk terus dipakai di komputer lain itu bisa. Terus kalau continue running ini nggak terinstal di komputer. Exit button, Alt plus X. Continue running, create portable copy button, Alt plus P. Terus gitu di komputer ini kita install di install NVDA on this computer button. Alt plus A. Install di komputer ini ya. Di enter aja. Enter.
Install NVDA. Check use NVDA on the Windows lock on screen checkbox. Alt plus L. Checkbox check Alt plus L. Install NVDA. Check use NVDA on the Windows lock on screen checkbox. Alt plus L. Ketika ini di checklist, ini ketika Windows ini lock on, dia akan aktif otomatis. Check create desktop icon and shortcut key. Control and Alt plus N. Checkbox. Yang plus ini, bagian ini buat ketika buat munculin shortcut key di desktop. Jadi ini nggak penting-penting banget sih, di enter aja ya. Enter. Installing NVDA dialog. Please wait while NVDA is being installed. Nah, ini proses instalasi. Success OK button. Nah, di sini ada keterangan sukses. Berarti artinya sudah sukses terinstal. Tinggal di OK aja di atas. Enter. Items view. Table items view. Enter underscore 2017.2.exe. Item 2 of 3. Selected. Nah, kita kan udah loading NVDA window. Items view list NVDA 2007. Caranya itu tinggal tekan Ctrl, Windows, dan U. U. Exiting narrator. NVDA 2017.2.exe.3. Modifikasi suara ini biar jadi bagus. Android installed NVDA 2017.2.exe2.eloquence.nvda.com.3. Ini fungsinya buat ya biar suaranya agak lebih eloquence.nvda.com.3. Ya manusiawi kata eloquence.nvda.com.3. Nah, ini diinstal aja di enter. And on installation type of I'm sure you want to install this icon. Only install icons from trusted sources. And on installation type of a version of this icon is already installed. Would you like to update it? Yes, but not just why. Installing icon dialog. Restart NVDA dialog changes were made to icons. You must restart NVDA for these changes to take effect. Would you like to restart now? Yes, but not just why. NVDA. NVDA window items view list eloquence not NVDA on 103. Tadi kan kayaknya nggak ada perubahan nih. Nah, ini harus kita rubah biar suaranya jadi bagus. Tadi baru ngisi aja, baru masang di situ, tapi belum diatur settings. Jadi suaranya berubah. Nah, cara ngaturnya itu kalau baru pertama nginstal di situ ada nanti. Biasanya itu defaultnya itu pakai tombol insert, tapi bisa dimodifikasi pakai tombol caps lock. Nah, ini kebetulan saya menggunakan udah saya modifikasi pakai tombol caps lock. Nah, kalau teman-teman belum melakukan konfigurasi pakai tombol caps lock, itu bisa pakai tombol insert yang ada di keyboard. Nah, itu tombol insertnya beda-beda, bisa tolong di itu ya, di asistennya. Nah, itu tekan tombol caps lock atau insert. NVDA menu. References sub menu B. Empty text. Nanti akan. Nah, di situ ketika kita tekan tombol caps lock dan huruf N, nanti di situ dia fungsinya menampilkan menu-menu yang bisa buat ngatur NVDA-nya. References sub menu B. Tools sub menu T. Help sub menu H. Configuration profile. Revert to save configuration. Reset configuration to save configuration S. Donate B. Empty text. References sub menu B. Tools sub references sub menu B. Kita apa namanya arahkan pakai panah kanan. General settings. Di bagian preference. Di situ dia bilang cursornya di general setting. Kita mau ngedit yang tadi yang baru kita install nih, Eloquence. Nah, itu masuk kategori synthesizer. Synthesizer S. Nah, di bawah ini panah bawah ya. General settings. Tadi general setting nih. Nah, synthesizer S. Nah, di panah bawah dia bilang ada synthesizer. Nah, kita enter aja. Synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box CD can be collapsed not plus S. Jelas suaranya. Ya, itu makanya kita mau perjelas. Output device. Synthesizer. Combo box CD can be collapsed not plus S. Di bagian situ bisa langsung di panah bawah aja buat cari namanya Eloquence. DTI Eloquence. Ah, DTI Eloquence di sini registrasinya. Nah, habis itu di enter aja kalau udah ketemu. Settings. Nah, oke. Okay.
Oke, makasih Mas. Ini Mas Dian kuliah di mana, Di? Saya di Universitas 11, Mas. Apa tadi? UNS. Di? UNS. Informatika. Kalau saya boleh cerita, ini menjawab kekurangan ajaran Pemprov DKI. Pemprov DKI curhat lagi, Pak. Saya lagi curhat dulu. Ya. Jadi artinya tahun 2013 kalau tidak salah atau tahun 2012 itu Pemprov DKI membuka peluang kerja PNS untuk tunanetra. Tapi yang diminta bersarjana komputer. Sedangkan saya dulu sampai duduk di lobi tangga itu. Pengen ketemu sama biro ke pegawaian soalnya kan. Saya mau ketemu lah akhirnya saya sama mereka gitu kan. Tapi jawaban mereka sederhana, ini memang kompetensi yang kita harapkan, Pak. Gitu kan? Terus saya bilang, oke, DKI itu ibu kota, tolong cari di daerah lain atau di DKI, ada nggak sekolah tinggi yang bisa menerima tunanetra di jurusan komputer? Nggak ada, sampai sekarang belum ketemu, saya bilang gitu. Jadi ini sepertinya memang ada. Nah, mudah-mudahan tahun depan, dan saya dengar juga di Kupang ya sekarang ya, Sumatera Barat ya, Kupang juga sudah membuka. Ya, Kupang juga sudah mulai membuka, ada teman-teman yang kuliah di IT, jadi kalau nanti ada lagi edaran kayak begitu, mau di DKI kek, mau di mana gitu kan, saya yakin betul kita sudah bisa menjawab kesempatan peluang kerja PNS untuk teman-teman tunanetra dengan sarjana komputer. Oke, lanjut ke kelompok komentar dulu, Pak. Oh, dari komentar teman-teman ya, silakan. Kalau dari saya, komentar saya sederhana nih, Mas Dian ya, sama Bu Novi tadi. Pertama, ketika Mas Dian menerangkan materi tadi, langkah-langkahnya tadi, kalau Mas Dian nggak pakai mikrofon, suaranya lebih kenceng, lebih pelan dari screen readernya. Jadi mesinnya sih agak balance ya, atau screen readernya mungkin diseimbangkan gitu ya. Karena kalau kayak tadi begitu, mungkin yang di depan dengar, cuma yang di belakang kedengeran nggak, kira-kira? Enggak, sih, cuma sayup. Yang kedengeran cuma suara screen readernya gitu kan. Apalagi tadi kata Bu Yani, suaranya nggak manusiawi gitu ya. Enggak, cuma Mas Dimas manusiawi. Oh, Mas Dimas ya? Suara screen readernya, bukan suara orang. Iya, suara screen readernya maksudnya. Ya kan? Jadi kan teman-teman yang baru nanti bingung dia. Kan gitu ya? Itu step yang pertama. Yang kedua, yang orang, ya betul, suara orang. Masa nggak bisa dibedain, maksudnya suara Mas Dian sama suara screen reader gitu kan. Bisa lah ya. Tapi paling tidak mestinya balance. Gitu, balance atau suara screen readernya lebih agak pelan. Udah gitu juga standarnya agak cepat tadi ya. Suara screen readernya seperti membaca layarnya. Kalau buat teman-teman yang baru mungkin agak repot tadi itu, ya kan? Oke. Dari teman-teman, Mas Dimas lu mau menambah sekarang. Ada yang lain mungkin ada yang mau sebelum minta dulu enggak? Mas Dimas ya, coba. Ayo, enggak apa-apa. Saya boleh. Boleh, Bu Yani. Kalau saya sih nambahin aja. Sebenarnya kalau saya senang sama cara penyampaiannya Bu Novi dan Mas Dian yeah. gitu ya. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga dan apa bahasanya bisa dimengerti dan satu-satu tuh diuraikan kan. Oh ini license agreement loh walaupun untungnya nggak disuruh baca gitu kan. Gitu, jadi buat saya ini cara ngajarnya asik lah gitu. Itu kebetulan buat Bu Yani yang sudah sering dengar lesson agreement. Kalau buat yang lain, apa tuh kalau lesson agreement kan gitu kan? Dijelasin kan sama dia. Kalau dari saya, satu poin plusnya dari Mas Jan Bu Novi adalah tadi Mas Jan dia ketika memperkenalkan diri, dia juga menyebutkan backgroundnya yang ada kaitannya untuk event ini. Bilang tadi dia dari UNS jurusan IT. Nah ini kan seperti kemarin oleh Mas Torik kan ya, public speaking, bahwa ketika berbicara dia juga memperkenalkan diri dan memberikan kredibilitas gitu bahwa dia itu kompeten ketika berbicara di sini. Nanti mungkin Bapak Ibu ketika saya perkenalan juga mungkin dengan hanya nama tetapi juga latar belakang, misalnya saya guru SLB, misalnya saya juga pernah mengajar ini di sekolah atau saya sudah pernah ikut pelatihan dari Kominfo misalnya. Jadi yang agar membuat peserta selain dia kenal secara personal juga lebih yakin bahwa karena saya diajar oleh orang yang tepat gitu ya. Dan juga ini mungkin masukan buat saya juga gitu, kayaknya sepertinya memang perlu instruktur itu ketika sebelum mulai mengajar ngetes dulu. Tadi saya pasti bilang saya baru ngeh gitu loh, ternyata
ketika Mas Dian sedang menjelaskan dan suara screen reader-nya itu juga berbunyi, itu suaranya ketutup banget. Kalau dari belakang, suaranya ketutup sama screen reader gitu loh. Jadi mungkin bisa disiasati dengan pertama mungkin screen reader-nya tidak terlalu keras, atau yang kedua, ketika screen reader sedang berbunyi, Mas Dian-nya diam dulu. Nah, jelaskan diam dulu sampai selesai, screen reader ngomong apa baru dijelaskan lagi gitu. Ada yang lain mungkin tambahan? Kalau kita next sambil berjalan ada penandatanganan absen, jadi nggak apa-apa ya, berjalan saja ya. Oke ya, teman-teman tepuk tangan lagi dong buat Jadi kalau kata Mas Dimas itu pesannya itu buat saya sebenarnya. Jadi kalau jadi narasumber di komputer tapi SPD nggak lucu. Sajana penggemar dangdut soalnya bukan pemimpin lah. Baik, lanjut ke materinya apa kelompok 4 Mas Dimas? Kelompok 4 ya benar ya? Kelompok 4. Kelompok 4 materinya apa sih Mas? Saya lupa, mereka lebih tahu. Mereka